yang terseksi di luar sana. Gitu. Enggak, kamu itu enggak gendut kok. Enggak gendut. Enggak ngono lho, aku ki jelas nih kuwi mang bal-balan. Lek aku sensitif ya dibilang gendut-gendut terus sama kamu gitu loh. Enggak, ini itu kacamatanya kok besar sekali toh. Kamu caci aku lagi. Enggak. Urung iki lho, he. Sik, masih tuh. Ini balen. Meh. Udah gendut, kacamata besar. Ya enggak ada yang lebih bagus dari aku. Enggak ngono lho. Kayak kamu yang cantik-cantik itu loh. Enggak ngono, maksudnya ngene loh maksudnya. Kacamatamu kok besar sekali toh? Ngono kan engko. Kenapa emangnya kan kamu kudune alah, mbok wis gak. Enggak ngono. Maksudnya engko lek aku tanya, kacamatamu kok besar kali sih ngono toh? Oh, katanya tadi enggak kenal Fauzan. Oh my god, Mas. Piye? Karena aku kurang seksi di matamu, kamu kan enggak ngakuin aku dulu sama teman PK kamu itu. Ya Allah. Gini banget nasibku. Gak ngono. Kuwi anak-anak ning ngawur lho. Gak ngono maksudnya. Iya, katanya Mas Yun tadi sama PK-nya Bunda Gendut. Ya Allah, aku dicaci-caci enggak diakuin. Enggak. Bohong itu anak-anak, bohong. Bohong banget. Anak-anakku gak. Makasih. Itu bohong BGT lho. Nanti kalau kamu panggil marah-marah, ini nanti tak minum lho ini. Jangan, itu buat apa? Nih, biar aku bisa mencintaimu sepenuh hati. Ya jangan minum pil sebesar itu loh Mas. Gimana makannya, gereng banget, gimana minumnya kayak gitu enggak masuk ke mulutmu. Ya udah kamu enggak percaya sama aku lagi yuk. Ya udah aku percaya, udah jangan minum itu loh. Iya, kali lagi aku. Coba aku itu. Anu, kacamatanya kok besar sekali tuh hari ini. Panas, di sini panas Mas, nanti mata aku. Enggak ngono. Gak ngono lah, bu. Gak situ, wes. Wes. Apa dibilang ini? Bunda, oh bunda ndak diakuin. Benar kami ndak, Bu. Ndak apa-apa. Gak ngono. Aku ngalah. Kasih kamu. Mas, aku enggak iso godani ya, Cah. Yo bundamu ngono terus kok. Mas, kamu mau makan enggak? Aku belum makan tapi. Tapi mau kalau sama kamu. Aku kan barusan marah-marah ya, enggak bisa baik begitu aja lah. Kamu rayu dulu aku gitu loh, Mas. Lah gak bisa wong tadi aku itu aja kacamata itu tadi yang jadi poin gak jadi kok. Wong kamu marah-marah terus. Aku ndak marah, aku mengutarakan isi hati aja biar kamu tahu gitu loh. Nanti kalau PK sama orang kamu tak akuin aku gitu loh, Mas. Saya aku yo. Bundanya anak-anak itu, aku kan gitu. Anak-anak itu loh yang nyuruh PK kamu marahin. Loh kalau ada aku gini loh, kalau aku cuma lift sendiri gini loh ya. Aku kan lift sendiri gini toh, sayangku. Anu. Se, jalan. Kan aku lift sendiri gitu ya. Anu. Iya. Kan ngene loh. Ndak ngono maksudnya. Lah aku lift sendiri. Mas, kamu keceplosan loh itu, nanti direkor anak-anak loh, Mas. Enggak ngene loh. Kan kelupas. Nek aku lip sendiri ngono ya. Mesti ngene. Ngene raimu cok ae anu kok anu kesel aku ngono. Nyongomoni ngono. Anu wis munggane anak-anak cewek-cewek anu. Ndak tak bilangin bunda ngono kok. Iya tapi jangan mesra-mesra. Kalau biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau mesra-mesra kamu rayu-rayu nggak nganggap aku ya. Aku marah Thomas. Nanti tak bilang anak-anak biar awasin kamu. Walaupun aku udah live ya. Gitu. Ya.
Udah nggak makan, ambil nasinya biar kita makan berdua biar so sweet gitu loh mas. Ya ah. Kok kita sama? Kamu ini gude, kamu tahu gude apa dia? Gude apaan? Gude itu yang di kafe itu loh. Itu apa gude yang ada di kafe? Enggak. Ini kalau orang Jawa emang enggak ada mungkin kalau di situ. Ini gude. Itu siapa yang ngomong, Mas? Itu ini makku. Aku dibilang sama makku kok jam segini. Oh, panggil makmu apa, Mas? Panggilannya apa? Mak. Kok sama? Ya enggak punya. Mak. Biar aku ngomong. Mak pun maem. Mak pun maem. Cangkeme bek jereh. Lagi maem, lagi maem. Hah? Lagi maem, lagi maem. Oh, ya udah kek, ayo kita makan, Mas. Dia sampean maem. Mulutnya penuh, enggak bisa nyauri. Enggak bisa nyauri piye toh? Enggak bisa nyauri katanya. Medok banget kok makku. Mas, kalau nanti aku ke sana boleh enggak? Boleh. Tapi masku ndak ngijinin. Dia bilang tidur di pom bensin aja gitu loh. Makanya aku ndak takut. Enggak, di sini rumahnya itu kok. Ada musolanya kan bisa nginep di musola. Enggak. Iya nanti kesini oh. Ditunggu mak lo. Nih. Kamu gude seneng apa ndak tapi? Gude. Wah. Gude seneng apa gak? Apa artinya Mas? Kamu lo ngomongnya enggak ngerti aku loh. Gude itu ya sayur, gude. Kalau pakai bahasa Indonesianya gude itu apa? Bismillah. Oh. Gude ya gude itu. Sayur gude. Ya, kalau di kafe itu kan gude itu kan anu toh. Mas, gude itu kopi, Mas. Ini gude itu astagfirullah. Kamu gude harus gude itu kopi. Bukan. Astagfirullah. Nah, itu enggak apa yo. Itu koro blok. Berarti orang. Mas, kamu berapa saudara? Dua, aku sama adikku. Laki juga? Iya laki juga. Berarti kalau aku jadi mantu mamamu, berarti aku paling disayang. Iya soalnya itu kakekku punya cucu 4 laki semua, nggak punya saudara cewek. Oh berarti aku jadi kesayangan mama toh? Ya insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Ya, prayo gitu toh. Ya, kita kan orang tidak bisa menyimpulkan. Makan loh, Mas. Kamu tuh badannya. Ya, jangan makan aku nanti aja. Aku aja udah kenyang kok lihat kamu. Kita harus bareng-bareng makannya. Ya, itu bareng sama mak-mak deketku ini. Lagi makan juga. Mak, Mas itu makannya dikit ya. Banyak. Cuma aku enggak suka sayur. Sukanya oseng-oseng. Suka oseng-oseng. Sukanya oseng-oseng sama suka kamu. Aku lagi makan. Ya, saya enggak suka sayur. Nanti oh. Apa kalau aku itu sukanya tempe tahu gitu. Oh nanti tak bikinin sayur yang aku yang suapin kamu makan ya. Telur tak suka. Telur saja tak suka. Macam apa itu? Ayam suka.
Malah aku lagi makan lah, ini kamu rayu aku kayak gitu. Ya udah ya, terus mama aja lanjutin. Ayo guys, kalian bisa tembus 40.000 enggak? 40.000 ya mas? Wah, kan rekornya dipegang Mas Roni dulu, lift itu katanya 100.000. Hah? 100.000? Kamu makan di jam berapa sih mas? Saya biasa enggak itu kalau aku maem. Kalau pagi maem sarapan. Terus pagi jam 5 bangun ke kandang. Bersih-bersih kandang sama itu, beri pakan sapi. Nanti kamu nginep aja di sini biar tahu nanti kesibukannya Mas Yu, nanti ikut ngarit. Mungkin kamu bisa nangis kalau nanti lihat aku nangis. Apa ngarit itu? Mau aku ikut ngarit juga boleh enggak? Ya boleh. Nanti dikonteni nanjak gitu. Jalan kaki tapi nanjak gitu. Nanjak kemana? Nanjak ke pelaminan. Nanjak itu loh, kan rumahku kan itu toh. Gunung-gunung gitu. Oh. Emang dibolehin mama gitu kalau aku ngikut ngarit bareng kamu? Enggak usah ikut ngarit, cuma nemenin aja enggak apa-apa nanti. Cuma lihat aja loh. Biar nanti kulitmu itu agak melepuh sedikit kena panas. Panas banget loh di sini. Pakai sunscreen. Apa itu sunscreen? Itu kan buat supaya kulit kita nggak terlalu terserang matahari, mas. Nanti disemprot-semprotin gitu loh. Biar nggak terlalu ini, nggak terlalu panas rasanya. Nggak, ya besi aja kena panas, hujan panas itu aja bisa karaten, apalagi kulit saya. Enggak, pakai supaya tidak terlalu aja, itu supaya melindungi kulit enggak terlalu menyerang matahari nih gitu loh. Aku pakai itu biasanya, body lotionku Marina itu. 5.000. Ya itu. Bagus, itu wangi. Biar enggak kusi aja. Kan itu loh, di dengkul itu kan bedak-bedak biasanya. Oh, kusi. Jadi kamu pakai Marina sekarang, Mas. Marina warna apa? Yang itu ungu apa itu warnanya? Gua ungu. Iya. Aku juga mau belilah biar tahu bau kamu tuh kayak gimana. Wah. Itu. Ya. Baunya letong aslinya ini. Letong itu apa? Jangan, kamu lagi makan, nanti aja itu bahasnya. Butai gitu maksudnya? Ya, sapi. Ya, enggak apa-apa. Balik nek, astagfirullahaladzim. Mas, nanti kalau di situ aku masak, boleh enggak? Ya, boleh. Apa masakan kesukaanmu? Ya kan aku nanya kamu dulu mas, kamu suka dimasakin apa biar aku tak masakin gitu loh. Ya cuma tahu sama tempe itu aku. Tempe disambel gitu, terus tahu disambel. Kamu suka pedes gak? Enggak. Sakit, rambung aku sakit. Tahu kalo disambel, tempe disambel. Kalau makan itu nasi yang agak keras gitu loh, sakit. Apalagi aku lihat kamu itu yang sama cowok-cowok itu sakit banget. Aku ndak sama cowok lain, aku sama kamu aja udah. Masa? Masa? Rasanya kalau aku lagi manggung itu kan aku suka ganggu-ganggu berondong gitu kan. Tapi sejak sama kamu aku ndak ganggu-ganggu. Masa? Enggak. Tadi aja, kemarin aja PKPK sama Iqmal aja, aku diganggu, aku enggak balas karena aku udah bilang aku punya kamu gitu loh. Iya. Itu apa mas yang lewat? Kok ada kereta?
Kamu udah tahu berarti aku masuk dari tadi ya? Gak tahu. Ya, kok, nah, tapingannya kan cepet sekali toh. Kamu enggak pengen tahu juga kan aku masuk atau enggaknya? Enggak tahu. Emang pura-pura enggak tahu atau gimana? Emang enggak tahu. Lah tadi MVP. Saya cari-cari di sini enggak ada MVP-nya di situ. Ya di situ aku kan kiss-kiss tadi gift-nya. Aku enggak ngerti soalnya aku itu bingung. Bingung kenapa? Rindu itu loh, rindu, kamu tahu rindu? Itu loh. Tadi itu ada urat gitu. Hmm? Kenapa kamu kesel? Kamu itu selalu bohong, giliran sama PK sama cewek lain kamu udah ngakuin aku itu, makanya aku tuh enggak percaya karo kowe mas gitu. Lah enggak, lu aku selalu bilang ada bunda-bunda gitu. Tadi kan yo itu toh. Itu yang kamu jujur deh sekarang. Itu yang aku kan ditandain sama anak-anakmu itu loh mas. Yang kamu pernah joget bareng sama wanita gitu. Siapa namanya ya itu? Yang kamu pernah joget-joget sama wanita itu siapa? Mantan kamu ya? Joget? Hmm? Sama anak? Joget? Hmm? Sama anak? Joget ala-ala TikTok gitu di rumahnya atau di rumah kamu, aku loh enggak kelihatan banget. Sing dia. Itu siapa guys? Coba komen anak-anakku itu siapa? Yang papamu itu sing loh. Sing dia. Pokoknya mesra banget. Wah, joget di sampingku. Siapa itu? Mungkin Kak Pinda mungkin. Aku pakai baju warna hijau. Enggak, kamu pakai baju warna hitam. Wah, Kak Desi itu. Itu waktu ada acara itu, Kak. Nih, Kak. Bun. Untuk kan sudah lupa cara manggilnya. Enggak. Samarku kayak itu keceplosan yang kayak tadi loh, aku takut. Itu kan sama Kak Jisi toh. Itu waktu ada acara ndek itu ndek Malang kan. Saudaraku yang manggil itu. Aku enggak pernah posting cewek ndek anu kok. Enggak pernah posting cewek di TikTok kok. Siapa yang pernah kamu post di TikTok kamu? Ponaan. Adik-adik. Ya, teman-teman aja, enggak pernah punya cewek kok. Gaya banget. Duh. Gila diomongnya akhirnya tadi Pak. Enggak pernah pun anu itu karena yo. Itu. Kamu seganteng ini enggak ada pernah punya cewek, kamu bohong banget mas. Kamu kan dulu ini motoran, ya enggak mungkin kamu enggak ada cewek. Kamu jangan ngelabuin aku gitu loh. Dulu banget. Tapi sekarang enggak. Dalam anda karena gini loh, kalau nanti cewek itu nggak bisa ngertiin apa? Kita kan malah merusak mood kita atau nggak ngerti gimana maksudnya nggak merusak mood kan nanti wayah kerja wayah nyabut gawe terus aku lo ngertiin kamu kan nggak itu tau, nggak selalu ada waktu akunya, kalau nggak kadang nggak pegang HP seharian pun mau 2 hari kan udah biasa. Gak apa-apa yang penting aku bisa pegang tangan kamu nanti. Kok kamu itu kepedesan apa nangis toh? Apa terharu? Terharu karena kamu seromantis itu ternyata. Gak maksudnya kamu kok itu toh? Kok tahu terus apa? Aku joget-joget kamu stalking terus ya? Aku apa sih yang enggak aku tahu tentang kamu? Sejak pertama kita kenal, aku stalk terus sampai ke bawah. Sama siapa aja kamu pernah collab yang ada di YouTube kamu sama cewek satu itu aku enggak tahu itu siapa, pokoknya enggak semuanya aku tahu. Ya itu kemarin. Ada admin yang itu. Kok dapat WA aku ya? Dan itu langsung WA pribadi loh.
Yang mana? Ya katanya itu. Kamu udah pernah nelpon aku lagi loh, Mas. Mau telepon gimana? Kamu aja sibuk itu kok. Kamu lebih mementingkan orang yang PKPK dengan kamu dibandingkan bunda aku Ana. Turu yuk, aku turu. Aku jam berjam sama aku itu turu aku. Aku turu, aku is kesel, aku juga kesel nyambut gay, kesel. Ini fisikku ini sudah lelah loh. Nanti biar ini, aku tak bantu ngarit. Ini tanganku yang sini diangkat sakit ini. Kenapa? Gak tahu, mungkin suatu saat bisa anu apa buat nyender kamu ini. Ini sakit banget ini. Nanti kalau aku bah, nyender. HP-ku macet-macet tak. Kalau nyender di situ. HP-ku macet ini. Mas. Apa? Nanti kalau aku nyender di situ tambah patah enggak? Enggak. Apapun demi wanita laki-laki harus siap dengan resiko yang diambil maksudnya. Kan aku berat enggak, kamu bilang. Ngopo sampean saiki? Ndak sampean ngopo saiki kok pinter banget bahasa Jawa ya? Padahal pertama live itu kamu enggak bisa loh bahasa Jawa. Ya karena aku pelajarin. Nah, kan anak-anak kita kan banyak dari Jawa juga. Jadi minta ajarin gitu biar bisa nanti aku nyanyi, aku persembahkan buat kamu gitu loh. Alah, lek kemayu. Aku belajar gitu loh, Mas. Beneran. Ini aku nyanyi kemarin karena aku minta ajarin anak-anak. Kamu mau dengar enggak? Apa nyanyi apa? Lamunan. Ya, boleh. Coba dengerin ya. Kamu perbaikin kalau kosakatanya salah ya. Karena anak-anak yang ngajarin, Mas. Tapi aku enggak apa lagunya gitu. Ya, kata-katanya maksudnya. Iya. Pindo samutro pasar kang tanpa wangenan tresnoku mring sliramu sayang cahaya ning bulan kang sumunan. Mulai satu dulu lagi bisa. Caranya kayak gini. Yekti sliramu kang dadi lamunan. Bagus dak? Bagus. Benar, kamu lagi nyanyi lagu Jawa aja, pulang ke Jawa aja yuk. Kamu nanti nyanyi lagu Jawa. Ya biar aku kesana, biar aku belajarin dulu. Nanti biar aku dilirik sama orang sana, biar aku tinggal di Jawa sana aja bareng kamu gitu loh. Kok dilirik orang sana? Ya maksudnya dilirik, maksudnya bisa lagu Jawa ya aku. Loh gak gitu, maksudnya berarti kamu gak pengen sama aku kan? Dilirik orang sana sini bukan, berarti. Bukan maksudnya bukan kayak gitu, biar aku netapnya di Jawa gitu. Wah, biar kamu nya. TikTokku nyapa gile. Ini tadi mana piring? Mas sudah. Ya aku kemarin itu ada yang screenin temanku ya, temanku. Temanku kerja. Ayo temanku kerja. Screen maksudnya? Di itu loh. Screenshot. Screenshot. Screenshot apa? Kan itu temanku kan kerja di Malaysia itu. Ada grup Unify itu, bau banyak. Itu biasanya rasan-rasan. Ya kamu harus bangga, Mas, karena banyak yang dukung kita gitu loh. Ya, katanya teman-teman mau cetak kaos ya, semoga menjadi rezeki kalian semua ya. Iya, aku pun begitu pemikirannya. Ya. Mungkin lewat kita rezeki orang itu ya, Mas. Kita relakan. Ya, semoga kamu pun menjadi rezekiku. Iya, terus dia bisa. Kabarono, Pak. Kabarono, sadarno aku, Pak. Sampai buat ini tuh ngecek. Oh, buah. Nggak sadar, Pak. Ngubis itu nggak sadar. Ngubis itu nggak sadar, Pak. Ano lipstick. Nggak sadar tenan aku ngubis sitok kui. Ngubis papan dan nyelek lemun-lemun. Mochi dah. Yo, kok panas sekali ya. Kamu pulang kapan? Ini lagi di jalan, aku sempat ini hubungin kamu dulu sebelum nyampe di rumah. Ada sih, kira 10 jam lagi baru sampai rumah. 10 jam? Iya, 10 jam. Kan 12 jam dari sini.
Cuman aku udah 2 jam perjalanan, jadi tinggal 10 jam lagi gitu. Pak, itu bokongnya apa enggak kapalan? Kamu kira tangan kapalan? Enggak kan duduk aja gitu toh. Iya, kayak gitu aku cari uang biar bisa membahagiakan keluargaku. Iya. Sama kalau aku kan kamu. Kalau aku nyarinya apa kan duduh itu, duduh suket. Ah, artinya apa? Nyari rumput itu. Ya kamu kan juga kayak gitu ya. Demi keluarga, nge. Aku juga. Lelai demi lelai aku kumpulkan rumput-rumput yang berceceran itu agar bisa melamarmu. Mas, kamu kayaknya bisa bikin lagu gitu loh. Nanti aku pernah buat lagu kok. Ah, coba kirim ke aku Mas biar aku tak bawain lagunya. Isin. Hah? Bucin gue zaman aku lora tiok biyen. Biar nanti kamu kan bisa nyanyi Mas. Gimana gak kalau bisa. Kita duet aja? Bisa. Nek nyanyi jangan no. Itu elek cemplang suaraku. Maksudnya duet di pelaminan. Oh. Ngedia. Anu Mas. Aku kemarin ya, aku kemarin dapat hadiah loh, beli roti. Sebentar. Hadiah beli roti apa? Kau dapat hadiah beli roti. Jangan bilang dia lagi ini mau kerja ugut-ugutan lagi. Ini buat ngelamar kamu bisa apa enggak buat mahar? Itu apa Mas? Itu coklat ya? Bukan. Itu apa Mas? Apakah Anda pernah melihat ini kawan? Itu kan coklat, kalau di sini isinya coklat, di luarnya emas gitu. Bukan. Itu apa? Ini aku kemarin dapat beli roti. Wah, ini buat ngelamar anu ini Fauzia ini. Sama ngelamar Bunda ini. Oh, itu bisa dijual. Enggak. Ini 1.000. Stop ya, 1.000 rupiah maksudnya. Iya, bersama Roma. Itu hadiah Roma. Di dalamnya ada yang uang 1.000 gitu maksudnya. Yo. Sama enggak pernah makan Roma tuh. Enggak ada bentuknya kayak gitu, biasa aja biskuit biasa. Ini biskuit. Ini ada ininya kok sekarang. Coba dimakan, strawberry sama Oreo enggak ada. Enggak, mati. Sayangmu yang satu ini nanti mati kalau makan ini. Ya janganlah, aku enggak bisa hidup tanpamu kok. Ya janganlah, aku enggak bisa hidup tanpamu kok. Apa itu? Kamu tahu ketika kamu bilang seperti itu, wajahku seperti imut batu. Imut batu, aku suka loh Mas pakai emot batu. Kenapa kok suka? Ya suka lucu aja. Gas terus. Makasih ya yang udah ngekir ya, sehat selalu, lancar rezekinya Pak. Udah diwakilkan ya. Sama Bapak Gedang ya. Iya Bapak Gedang. Mas, kamu kok panggilannya Bapak Gedang? Lu aku nanyakan sama teman-temanku yang di Jawa, dibilangnya itu pelepah pisang, bukan untuk panggilan Papa. Iya, pelepah pisang itu Bapak Gedang. Terus kenapa kamu bilang pengen dipanggil Papa Gedang? Terus berarti gak ada artinya. Ada. Ingat, pisang itu hanya berbuah satu kali. Berarti jadi gak bisa, jadi tidak ada alasan untuk yang kembali lagi. Jika satu kali itu salah, tidak bisa kembali lagi berbuah. Jadi pisang itu berbuah hanya satu kali.
Ya iya. Setelah itu akan mati. Jadi pengenku ya menikah satu kali itu sampai mati itu loh. Bersama? Bersama siapa mas? Kamu nikahnya nanti? Cutu. Kalau kamu senyum, kamu pasti tahu jawabannya. No. Ditunggu aja pecah. Gino paling. Kalau senyum pasti tahu gitu maksudnya. Ya aku tahu. Yeah. Aku udah bisa membaca pikiranmu sekarang, mas. Ya, yeah. Kita kan sudah itu. Udah tahu sekarang jawabannya. Wah yang seberi. Apa jawabannya? Jawabannya apa coba? Kamu bersama teman-teman PK kamu gitu kan maksudnya? Terus sama siapa? Ya dijelasin gitu loh mas. Kamu kan senyumnya banyak arti. Ya sama teman PK kamu, kamu senyumnya kayak gitu juga. Enggak. Tuh anak-anak bilang kayak gitu, teman PK mas gitu. Enggak. Ya. Sama siapa dijawab gitu loh. Duh. Kamu udah tahu jawabannya. Aku udah tahu jawabannya, makanya saya tanya sama kamu gitu. Gimana kamu? Kamu udah tahu jawabannya. Enggak tahu jawabannya. Iya. Yeah. Mas, kamu biasanya jam 12 ini mandi kan? Iya, yeah, enggak, nanti ada azan apa enggak itu tergantung nanti. Nah, berarti azannya tergantung mood gitu. Ya kan imamnya enggak ada kadang. Kamu mau enggak jadi imam dari anak-anak kita? Boleh banget. Kok ngomong ya? Nah, ini loh maksudnya. Aku aja kok hipnotis loh. Aja kok hipnotis teman-teman. Aku maksudnya gitu. Kok jujur ini tuh aku malian. Nek anu, sih Pak. Ini jadi kayak kemayan deh. Ya Allah ya Rabbi Pak, apa yang pingin ya kak? Mas, adikmu yang kemarin yang kis-kis aku itu mana? Anu, PAUD. TK sekolah. Oh dia masih TK. Iya TK. Tapi pintar. Adikku. Berarti itu enggak adik kandung gitu. Enggak. Keponakan kalau adikku kandung kerja. Kerja di mana? Di toko galon. Iya kalau nanti kenalin ke aku ya, Mas. Adiknya. Jangan. Jangan. Cukup Mami. Oh sinyal ya kok, Mas, kamu dengar aku enggak? Enggak, dengar. Apa sih kamu, kenapa sih Mas, salah terus? Perasaan tantrum terus loh. Tantrum aku, itu loh kamu jangan, kamu jangan kenal sama adikku dulu. Tuh, doyang nggak indah.